Kebesaran. Apa masalahnya apa? Erika? Ya ampun. Erika. Kebesaran. Apa masalahnya apa? Erika? Ya ampun. Erika. Kamu kenapa apa kamu? Kenapa kamu pingsan Erika? Kenapa pingsan? Aduh, aku tampak melihat setan tadi. Ya ampun. Ya, aduh berarti itu udah kebaca ya, sini regular ya. Berarti masalah kamu adalah gigi kamu kan berantakan yang atas. Jadi gigi kamu harus dirapiin. Oh iya. Oh. Ya udah. Ya udah. Kayak gitu. Kita akan membantu kamu ya. Tapi gimana caranya? Gimana caranya? Bicara aja aku sulit. Tempelin lagi dong. Tempelin. Kasih tahu. Nih solusinya ya ada macam-macam. Coba. Kita mempunyai beberapa kawat. Dan kawatnya itu dibagi atas tiga jenis kawat. Yang pertama kawat listrik. Oh. Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah kawat jemuran. Kawat jemuran. Yang ketiga adalah kawat pagar. Kawat berduri ya. Kawat berduri. Pagar berduri maksud saya. Gimana? Ya. Sebentar ya. Iya. Bau. giginya gue buka mulut gue enak aja. Kalau pakai kawat apa yang pertama kawat listrik? Aku takut kesetrum. Terus kalau pakai kawat jemuran, nanti orang-orang jemur kolor di mulut aku. Nah, kalau pakai kawat duri, aut ait apaan tuh? Aku takut sakit. Lebay. Yaudah, sekarang mendingan kita masuk ke ruangan rahasia. Sebentong, bencong. Yuk, tunggu. Kamu akan siap untuk menghadapi ini semua? Yuk. Baiklah. Kita akan bantu kamu ya. Yuk. Untuk. Ayo masuk. Masa ini gergaji nih paling. Enggak, bagus. Terima beres aja. Iya, terima beres sih. Jangan. Siapa yang pegangin sih? Baiklah. Ayo. Baiklah, pasti jadinya sangat spektakuler ya. Ayo dong liatin ke pemirsa. Cantik sekali di kemiringan rupa. Oh. Cantik kan? Bagus sekali ya. Kok giginya pindah ke bawah sih? Sama aja bohong. Aduh, udah deh. Kita kan udah mau tutup. Nanti aja kamu datang lagi. Jadi gigiku gimana dong? Ya, udah deh. Besok-besok aja. Besok aja. Gak bisa gitu dong. Kenapa sih? Gak bisa dibalikin lagi kayak gitu. Kayak normal. Aku ngomong apa sih? Ya gak bisa. Next time aja. Kita udah mau. Iya. Kenapa? Jangan-jangan apa? Dia akan berubah jadi Sri Gelong. Itu dia udah berjerit-jerit. Ayo. Udah deh. Kalau gitu kita tutup aja acara ini ya. Tetap di minggu depan. Tetap di benak ya. Baru kita benak.